Ja. Iya tuh kotoran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat semua sahabat Kurama. Nah, balik lagi bareng saya Kang Cecep, masih di channelnya Musang Kurama. Tadi sahabat Kurama baru saja menyaksikan video perkawinan atau kimpoi musang ya, antara jenis musang pandan yang jantannya genetik mozaik dan yang betinanya normal. Nah, ini adalah perdana untuk betina kawin karena si betinanya ini sebelumnya masih perawan ya, belum pernah kimpoi atau belum pernah propen. Sultan ini udah beberapa kali sama betina dan baru kali ini nih sama yang masih perawan tuh. Jadi kalau betina masih baru pertama kali ini tuh, lihat, kita lihat bagian ini belum dibersihin tadi, langsung satuin ternyata. Tuh lihat sahabat Kurama, buset, darahnya banyak banget. Ini betinanya, itu si Sultan Musang Pandan Mozaik. Nah sahabat Kurama, jadi cara mengawinkan musang itu tidak sembarangan ya, karena pertama musang itu hewan
yang buas, liar, dan tidak bisa sembarangan untuk mendekatkan atau menyatukan antara jantan dan betina. Harus ada prosesnya dulu, harus ada pendekatan, harus sama-sama birahi dulu. Nah, baru bisa nanti untuk dikawinkan. Musang itu adalah salah satu mamalia hewan yang notabene lebih cenderung sendiri ya, tidak berkelompok atau tidak berkoloni. Dia memiliki daerah rektorial ataupun daerah kekuasaannya masing-masing. Nah, mereka cari pasangan dikala lagi birahi, pengen dengan mengeluarkan suara ataupun dengan mengeluarkan aroma pandannya kalau si jantan ya. Betinanya tuh lagi itu tuh, lagi ngebersihin. Nah, ini betina juga, masih banyak betina yang ngantri mau kawin, tinggal nunggu birahi aja ya. Ini betina semua nih. Kurang lebih ada 6 betina lagi yang belum kawin. Yang lagi hamil ada 3 dan 1 betina ini lagi proses kawin ya. Yang lagi hamil ada 3. Yang masih remaja ada sekitar 2 ya betinanya. Obes juga ada, itu ada si Stella. Saya ngawinkan musang itu ya, kalau musang tidak malu-malu ya kawinnya di mana aja tuh. Saya di tempat ramai kayak gini. Cuman satuin di satu kandang aja langsung kal. Tapi harus sama-sama birahi dulu ya si musangnya. Sultan lagi ngebersihin. Tuh. Nah, sahabat kurama, barangkali ada yang mau ditanyakan seputaran breeding atau ternak musang atau mengawinkan musang, boleh silakan di kolom komentarnya. Nanti untuk menjaga stamina si Sultan biar kuat ya, kita kasih jamu ya, cekokan, kalau enggak telur ayam kampung, ayam bebek, telur bebek sama madu sama susu biar staminanya kuat si sultannya. Karena ini perbandingannya banyak ya, sultan betinanya kurang lebih ada sekitar 9 betina, sultannya yang jantannya cuma 1. Jadi si musang itu kalau kawin itu cukup jantannya 1 aja. Jadi bisa ke sana ke sini, bisa ke A ke B ke C, bisa gonta-ganti betinanya kalau kawin. Jadi tidak menentu untuk satu pasangan. Tapi harus sama-sama birahi dulu ya, baik jantan atau betinanya. Kalau asal nanti, kalau asal ngawinkan yang ada berantem ya, nanti awas, hati-hati, jangan sembarangan untuk langsung satuin musang yang belum pada birahi, apalagi dewasa. Musang bisa kawin dewasa di usia 1 tahun dengan mengeluarkan tanda-tanda, diantaranya mengeluarkan suara ngekek, menghembuskan napas panjang, baik betina atau jantannya, dan jantannya mengeluarkan aroma pandan, dan lebih jelas lagi kalau pul birahinya si betinanya alat kelaminnya udah ngelup ya, udah ngebuka atau udah mekar atau udah mengembang. Nanti bisa dicek, kalau misalnya si betinanya ngekek atau menghembuskan napas panjang, cek kelaminnya, barangkali dia lagi birahi pul, bagian kelaminnya udah ngelup. Nah, sahabat kurama, ini lagi proses perkawinan, lagi nyantai dulu ya. Nah, nanti si sultan ini, si jantannya, dia mulai lagi kawin. Musang itu kawin selagi mau, terus kawinkan aja. Nanti ada penolakan dari si betina, itu tandanya si betinanya udah mulai nolak ya, udah mulai tidak mau dikawin. Nah, itu bisa biasanya fase pemisahan. Kita positif aja kalau si musangnya bisa hamil, ataupun nanti kalau dia ngekek lagi atau birahi lagi, berarti proses kawinnya gagal ya. Nah, kalau udah seperti ini, biarkan saja dulu sahabat kurama sampai si betinanya nolak. Nanti kalau udah nolak,
baru di sapi dipisahkan dulu. Nah, dicoba besok lagi. Saya biasa ngawinkan pagi ya, karena masih full staminanya, masih sehat, masih segar. Nah, nanti dipisahkan, kalau misalkan masih mau kawin, nyampe sore dia berdua aja dulu. Nanti kawinnya akan terus-terusan, kawin berhenti istirahat, kawin berhenti istirahat. Nah, nanti sore kita sapi pisahkan dulu, pisah kandang. Nanti besok paginya kita mulai kawinkan lagi. Terus aja seperti itu sampai si betinanya berantem atau nolak untuk dikawinkan nanti. Kalau udah nolak, kawinkan. Nah, di sapi dengan kandang yang udah disiapkan untuk proses musang hamil. Musang hamil sekitar 2 bulan 60 hari ya. Itu prediksi, hanya prediksi untuk patokan kita menyesuaikan supaya tidak terlewat ya, harus terpantau. Takutnya si indukan stres, karena musang ini salah satu hewan kanibalisme ya. Untuk si musang ini biasanya kalau betinanya stres bisa memakan anaknya sendiri. Makanya harus didampingi, harus dilihat. Ada juga yang nggak diurus anaknya kalau misalkan udah lahiran. Ada juga yang biasanya sampai gede diurus, disusuin sama indukannya. Settingan kandang musang hamil ada di video saya sebelumnya ya, udah saya bikinkan dulu untuk musang hamil seperti apa kandangnya, disiapkan keranjang untuk mediasi lahirannya. Ini lagi kita lagi menyaksikan si Sultan proses kawin betina yang pertama kali. Betina yang pertama kali kawin ya. Masih perawan lah kalau bisa ini. Nah, ini mau mulai lagi nih Sultan. Nah, sahabat Gerama, lihat udah istirahat tadi, Sultan mulai kembali beraksi untuk mengawinkan sebetinanya untuk kimpoi lagi. Nah, sebetina kalau udah birahi dia ngasih ya, jadi nggak berontak, malah dia ngasih diem untuk ditaikin atau dikimpoi. Tapi kalau betina belum birahi itu biasanya nolak, bahkan berantem. Nah, ini ngasih ya, jadi betinanya diem aja, dia ngasih sambil mengeluarkan suara bunyi ya. Oh, agak nggak nyaman ya si betinanya ternyata. Nah, kalau musang seperti ini lagi kawin biarkan aja, itu untuk menaklukkan si betinanya supaya lebih tenang kalau lagi kawin ya. Nah, taikin lagi. Thank you.
Nah, satu lagi sahabat kurama, kalau udah ada hentakan dari jantan seperti itu berarti ya posisinya lagi masuk ya. Oh, mantap sekali. Kita positif ting-ting aja ya, semoga berhasil karena susah-susah gampang ya ternak musang itu. Yang kawin belum tentu hamil, yang hamil belum tentu beranak, yang beranak belum tentu nyampe besar ya. Banyak sekali rintangannya. Maka dari itu perlu proses, perlu pemahaman, perlu ilmu, perlu benar-benar untuk mempelajari tentang breed musang ini. Yeah.